Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang pengantin perempuan berdiri di atas pelaminan ditemani sejumlah pengiring. Video itu mendadak jadi perbincangan netizen di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Lantaran tidak terlihat pengantin laki-laki di pelaminan tersebut, video berdurasi 17 detik itu viral di media sosial setelah diunggah oleh pemilik akun Instagram @magetanviral pada Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Hingga berita ini diturunkan, video tersebut sudah ditonton oleh hampir 1000 warganet dan mendapat 123 komentar. Lokasi Gambiran Maospati, tagar Magetan viral, tulis akun @magetanviral. Dikutip dari kompas.com, Kepala Desa Gambiran, Murjiartono mengatakan, kejadian mempelai perempuan tanpa pengantin laki-laki itu memang benar terjadi di desanya. Resepsi pernikahan tanpa dihadiri pengantin pria tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022 lalu. Kejadiannya hari Minggu lalu, dan itu benar kejadiannya di sini, katanya. Menurut Murjiartono, pengantin perempuan merupakan warganya, sedangkan pengantin pria berinisial G merupakan warga Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati. Dia diduga kabur dan tidak datang ke acara pernikahan.